Cek, lau, cek, udah aman sih kayaknya. Kalau kemarin kita udah bahas spoiler-spoilernya tentang konten minggu ini, sekarang kita eksekusi kontennya. Cek, lau, cek, aman ya. Nyelip ngeglepung. Ay, Mimi, lagi rekaman nggak ngubah ya lah. Kok nyelip glepung di? Ake beli uang ya, Mek? Nyelipe. Ay. Ibu negara memanggil, suruh nyelip glepung. Mek, yah. Ya wis lah, nanti kita lanjut dulu ya, tapi suruh nyelip dulu bentar. Dah. Aduh guys, maafin, ada tugas negara tadi dan gak bisa diantar-antar. Yap, itulah mak gua. Sebenarnya pengen gua hapusin ini, tapi kayaknya gua pengen deh mengapresiasi kasih sayang beliau. Jadi gue masukin aja dalam pembahasan kali ini. Kebetulan kita akan bahas wanita-wanita hebat dalam sejarah Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya. Untuk yang bingung ngertiin bahasa Jawa Indramayu karena terkenal sangat logat cepatnya, bisa lihat di titelnya ya. Nyelip glepung itu artinya menggiling beras menjadi tepung untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Oh ya, mohon maaf kalau baju jadi banyak percak-percak tepungnya, karena disambi jagain mesin tepung. Yowis lah segitu aja, yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu wanita hebat dari bumi Aceh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang HR Asuna Said, wanita hebat dari bumi Minangkabau, sekarang kita bergeser sedikit ke arah Aceh. Penasaran dengan sosok siapa beliau ini? Mari kita simak videonya. Sosok beliau ini sampai ditakuti oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahkan bangsa-bangsa penjajah pun sampai segan dengan beliau. Kehebatan beliau diakui oleh dunia, baik dalam segi pertempuran ataupun dari segi diplomasi. Dan bahkan, beliau ini menjadi salah satu wanita dalam sejarah internasional yang berhasil menjadi pemimpin perang besar. Penasaran dengan sosok beliau? Yuk kita simak selengkapnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Bagi kalian yang suka dengan film bergenre action, pasti sangat menyukai dengan film pertempuran laut. Bagaimana tidak? Biasanya pertempuran laut menyajikan dengan best action terbaik. Tapi kalian tahu nggak sih? Indonesia pernah memiliki salah satu laksamana laut terbaik di dunia, yang sosoknya begitu disegani oleh kawan maupun lawan pada masa Kesultanan Aceh, yang mana hal ini membuat gentar para bangsa Eropa dan Portugis, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Hebat nggak tuh ya? Kita pernah punya laksamana terbaik di dunia, yang mana sosok beliau ini sampai ditakuti oleh bangsa-bangsa Eropa yang pada saat itu memang sedang menginvasi negara-negara di Asia untuk mencari sumber daya alam. Tapi Indonesia memiliki salah satu laksamana terbaiknya pada masa itu, yaitu pada masa Kesultanan Aceh. Kumala Hayati, atau lebih dikenal sebagai Laksamana Mala Hayati, ialah pahlawan nasional Indonesia. Perempuan perkasa yang disegani lawan-lawannya itu merupakan satu dari beberapa pahlawan wanita yang ada di Indonesia. Kalau kemarin kita udah bahas tentang HR Asuna Said, seorang wanita hebat dari bumi Minangkabau, kali ini kita akan bahas tentang Kumala Hayati, seorang laksamana angkatan laut terbaik pada masa Kesultanan Aceh dari Aceh Besar, yang mana sosok beliau ini sampai saya kagumi ketika membaca sejarahnya. Sosok wanita yang perkasa, tegas, cerdas, dan tangguh, dan tentunya bernyali. Kumala Hayati memiliki arti yang sangat istimewa, yang mana arti nama beliau ialah batu indah dan bercahaya. Ada suara ayam ya. Nyampe mana tadi? Oh ya, sampai nama beliau. Nama beliau memiliki arti yang sangat istimewa. Kumala Hayati, batu indah dan bercahaya. Masya Allah ya. Kalau pengen punya anak yang indah dan bercahaya, saran nama nih, namanya Kumala Hayati. Keren gak tuh namanya? Dia merupakan laksamana perempuan pertama dalam sejarah Angkatan Laut Indonesia dan dalam sejarah Angkatan Laut Dunia.
Beliau ini menjadi salah satu sosok pertama dan pertama di Indonesia sepanjang sejarah kemiliterannya. Nama Malahayati tersohor sebagai petarung garis depan yang memimpin 2.000 sampai 3.000 pasukan. Kebayang gak tuh? Seorang wanita bisa memimpin sampai beribu-ribu pasukan. Sebagai seorang pejuang yang mempertahankan tanah kelahirannya. Dan bahkan dari catatan sejarah, jumlah pasukan beliau mencapai 2.000 sampai 3.000 pasukan. Malahayati menorehkan sederet kemenangan sebagai pelaut muslim asal Aceh yang mengagumkan. Masya Allah ya. Jujur saya pribadi pun ketika membaca sejarah beliau, itu sampai terkagum-kagum. Bagaimana tidak? Seorang wanita bisa memimpin ribuan pasukan dan bahkan sampai membuat ketar-ketir para penjajah. Masya Allah, kita lanjut lagi video. Malahayati dijuluki sebagai laksamana wanita pertama yang melakukan pelayaran ke berbagai wilayah. Ketenaran namanya sampai disegani penjajah Belanda, Inggris, dan beberapa negara-negara Eropa lainnya. Selain Artemisia I dari Caria, Malahayati juga dikenal menjadi sosok wanita pertama yang diketahui dunia modern. Ia merupakan cicit Sultan Salahuddin Shah. Ada yang tahu Sultan Salahuddin Shah itu siapa? Sejak muda, Malahayati telah mendalami Akademi Militer Kerajaan bernama Mahdbaitul Maqdis. Nah, jadi Kesultanan Aceh pada saat itu memiliki salah satu sekolah militer yang bernama Mahdbaitul Maqdis. Nah, Malahayati atau dikenal dengan Malahayati ikut bersekolah di dalamnya. Tapi beliau ini memasukinya ketika setelah selesai dari madrasahnya menjadi santriwati. Jadi Malahayati ini setelah selesai dari pesantrennya lalu melanjutkan ke sekolah militer. Lagi-lagi pahlawan kita berasal dari kalangan santri. Maka jangan pernah ragu untuk mondok. Dan saran saya untuk para calon santri, lebih baik memilih pondok yang kredibelnya jelas, madhabnya jelas, ajarannya jelas, dan alirannya jelas. Jangan pernah masuk ke asal-asalan pondok pesantren. Dan seperti biasa, saya menyarankan pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur karena sudah jelas dengan kredibilitasnya. Kita lanjut lagi videonya. Malahayati atau Malahayati tumbuh dalam perang, mekar dalam kobaran semangat. Beliau adalah anak perempuan dari Laksamana Mahmud Shah, cucu Sultan Salahuddin Shah, cicit dari pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ibrahim Al-Muqayyad Shah. Dan saat-saat itu, bangsa-bangsa Eropa melakukan perjalanannya ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah dan melakukan penjelajahan serta menemukan sumber daya alam baru. Nah, kebetulan, pintu masuk ke Nusantara itu berada di wilayah Aceh. Sehingga mau tidak mau, Kerajaan Aceh menjadi salah satu pintu masuk ke Nusantara yang bertemu langsung dengan pasukan penjajah atau para pendatang ini. Mulai dari Inggris, Portugis maupun Belanda, mereka yang awalnya berdagang sumber daya alam, tetapi kemudian punya keinginan menguasai wilayah-wilayah Asia, terutama Semenanjung Melayu dan Nusantara yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Bangsa-bangsa Eropa itu sampai tertarik ke kawasan Indonesia ya. Mungkin zaman dulu itu masih namanya Nusantara. Karena dari tadi, negara kita itu negara kaya. Ya, sumber-sumbernya itu sangat banyak. Makanya bangsa Eropa itu sampai rela jauh-jauh datang ke Indonesia cuma buat ngambil sumber daya alamnya. Nah, kita sebagai generasi muda dan penerusnya, yakin sumber daya alam kita mau dikeluarin gitu aja ke luar negeri? Mari kita lanjut lagi videonya. Keinginan untuk menguasai perdagangan dan wilayah itulah yang ditentang kesultanan setempat. Perang pun tak terelakkan. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang gugur, dan ada yang bertahan. Demikian juga kehidupan Malahayati, di mana Kesultanan Aceh juga menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa untuk dikuasai, baik perdagangannya maupun wilayahnya. Emang ya, bangsa Eropa itu menjajah seenak jidatnya gitu ya. Udah dikasih hati boleh berdagang di wilayah Indonesia. Di wilayah Nusantara maksudnya. Kok ngerogoh jantung kalau orang Jawa bilang ya. Udah dikasih hati ngerogoh jantung. Pengen tuh menguasai perdagangan di Indonesia. Pengen tuh menguasai kawasan di Indonesia. Sehingga Kesultanan Aceh
pada saat itu merasa terusik dengan kedatangan mereka. Kita lanjut lagi video. Angkatan Laut Kesultanan Aceh yang kental dengan kehidupan pertempuran dan dunia militer laut saat itu semakin diperkuat dengan masuknya Malahayati sebagai kadet taruna di pendidikan militer Baitul Maqdis yang merupakan pusat pendidikan tentara Kesultanan Aceh. Semakin beranjak dewasa, Malahayati pernah menjabat sebagai kepala barisan pengawal istana atau panglima rahasia. Selain itu juga, Malahayati juga pernah menjabat panglima protokol pemerintahan dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah keempat. Nah, jadi pada saat itu, Kesultanan Aceh telah diakui kehebatan militernya. Sehingga ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, mereka menjadi segan. Karena di Kesultanan Aceh itu, telah ada namanya pendidikan militer yang bernama Baitul Maqdis. Jadi para taruna ataupun taruni yang ingin berjuang mempertahankan Kesultanan Aceh atau menjadi garda terdepan dalam melindungi Kesultanan Aceh, mereka dengan sukarela mendaftarkan dirinya. Mungkin kalau di Indonesia itu mengadakan wajib militer, kayaknya boleh juga ya. Dan saya pribadi pun tertarik sebenarnya. Mari kita lanjut lagi videonya. Nah, sampai suatu ketika terjadilah pertempuran di Teluk Haru, yang mana dalam pertempuran ini pasukan Kesultanan Aceh berhasil menang dan menenggelamkan legio milik Portugis. Tapi hal itu dibayar dengan sangat mahal, karena banyak pasukan Aceh yang tewas dalam pertempuran itu. Dan salah satunya ialah suami Kumalahayati yang bernama Laksamana Zainal Abidin. Tentu hal ini sangat membuat geram Malahayati. Bagaimana tidak, suaminya tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Kumalahayati tak bisa menyembunyikan kegeramannya begitu tahu suaminya meninggal di tangan armada laut Portugis dalam perang Teluk Haru. Kepada Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah, Sultan Aceh kala itu, lekas-lekas ia meminta dibentuk pasukan armada laut khusus, yang mana prajuritnya terdiri dari janda-janda yang suaminya syahid dalam perang. Permintaan Kumalahayati dipenuhi Sultan. Ia dipercaya memegang jabatan kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia, dan panglima protokol pemerintah. Nah, ketika Kumalahayati mendengar tentang kabar wafatnya suaminya dalam medan perang, ia meminta kepada Sultan Alauddin untuk segera dibentukkan pasukan khusus yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Nah, hebatnya lagi, pasukan ini terdiri dari pasukan janda, yang mana suaminya para janda tersebut wafat dalam medan perang. Masih penasaran dengan kisah berikutnya? Kita lanjut lagi videonya. Armada Angkatan Laut pimpinan Kumalahayati dinamai dengan nama Inong Bale. Tahu nggak arti Inong Bale itu apa? Inong berarti wanita, Bale berarti janda, yang mana kalau digabungkan, Inong Bale ialah wanita janda. Jadi pasukan Kumalahayati ini terdiri dari janda-janda. Dikutip dari situs Aceh Besar, setelah permintaan itu disetujui, Malahayati pun memimpin pasukan yang diberi nama Inong Bale. Inong berarti wanita, sedangkan Bale artinya janda. Jadi Inong Bale artinya wanita janda. Malahayati melatih para janda tersebut untuk menjadi pasukan khusus Aceh yang tangguh. Bersama pasukannya, ia sering terlibat dalam pertempuran, baik melawan Belanda ataupun Portugis. Tak hanya di Selat Malaka, tapi juga di daerah pantai timur Sumatera dan Malaya. Nah, setelah permintaannya disetujui oleh Sultan, Kumalahayati membentuk pasukan Inong Bale dan dia melatihnya sendiri sehingga para janda-janda tersebut menjadi janda yang terlatih. Dalam pertempuran-pertempuran besar banyak mengalahkan pasukan Portugis ataupun Belanda yang datang ingin mengambil rempah-rempah atau menjajah atau mengacau di daerah kekuasaannya. Inong Bale juga membangun benteng-benteng dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut. Tembok benteng itu menghadap ke arah laut dengan lebar 3 meter, dengan lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng, pasukan wanita janda itu juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lambreh, Krueng Raya. Makin keren gak tuh? Ketika dia sudah dilatih, ketika para janda-janda ini sudah dilatih menjadi para pejuang, mereka memiliki benteng, tingginya 100 meter di atas permukaan laut, dan dilengkapi dengan meriam. Dalam perkembangannya, para Inong Bale ini bukan hanya terdiri dari para janda, melainkan dari para gadis-gadis muda yang ingin ikut serta dalam mempertahankan Kesultanan Aceh. Armada Inong Bale memiliki 100 kapal atau lebih, yang mana kapal-kapal ini
dilabuhkan di Teluk Ruen Raya. Dan di setiap kapal bisa menampung 400-500 tentara Inong Bale. Berarti kalau misalkan bisa menampung 400-500 orang ya dalam satu kapal, berarti ukurannya itu sekitar berapa ya? Ya pokoknya besar lah ya. Kasih tahu kita kalau bisa menampung sebanyak itu berarti diameternya lebih dari ya segitulah pokoknya. Kita lanjut lagi videonya. Nah, ditambah lagi kapal-kapal ini dilengkapi dengan meriam, baik meriam kecil maupun meriam besar. Itu jumlahnya 1-5. Jadi di setiap sisi kapal itu terdapat meriam-meriam yang siap ditembakkan ke kapal-kapal musuh. Ini mirip kayak kapalnya Jack Sparrow mungkin ya bentuknya. Nanti kita coba searching di Google bentuk kapal dari pasukan Inong Bale ini. Kita lanjut lagi videonya. Suatu hari pada Juni 1599, Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman memasuki pelabuhan Aceh. Mulanya kedatangan duo Belanda itu disambut baik oleh Sultan Aceh. Namun seiring waktu, keduanya banyak membuat ulah. Mereka memanipulasi perdagangan, mengacau dan menghasut rakyat untuk melawan kerajaan. Sultan yang habis kesabarannya memerintahkan Kumala Hayati untuk mengenyahkan para pengacau Belanda itu dari bumi Serambi Mekah. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Kumala Hayati dengan pasukan Inong Balenya meresek masuk ke atas geladak kapal de Houtman. Mereka battle melawan serdadu-serdadu de Houtman tanpa mengenal ragu dan takut. Malah Hayati bertempur satu lawan satu di atas geladak kapal de Houtman. Dia melawan Cornelis de Houtman, antara rencong Aceh melawan pedang Eropa, sampai akhirnya Cornelis pulang dalam peti mati. Malah Hayati menghujamkan rencong senjata khas tradisional Aceh ke tubuh Cornelis, yang menyebabkan pimpinan Belanda itu tewas. Dan akhirnya pasukan Belanda pun kalah, dan Frederick pun ditawan. Keren gak tuh? Cornelis de Houtman dan Malah Hayati battle di atas kapal. Tapi hebatnya lagi, Kumala Hayati berhasil menumbangkan pemimpin Belanda tersebut. Yang mana notabene-nya, dia menggunakan pedang Eropa dan Malah Hayati menggunakan rencong, yaitu senjata tradisional khas Aceh. Kabar kemenangan Malah Hayati ini sampai ditulis oleh jurnalis Eropa dengan judul tagline-nya sangat mencolok. Yang mana judul tersebut ialah, di kapal Van Liu telah dibunuh Cornelis de Houtman oleh Hayati sendiri, sedangkan Frederick de Houtman ditawan. Ditulis oleh Mary Van C. Zegelen dalam War the Glory. Setahun pasca peristiwa itu terjadi, dua kapal dagang Belanda pimpinan Paulus van Kardan kembali datang ke Aceh. Mereka merampok sebuah kapal dagang Aceh yang memuat lada dan kemudian menenggelamkannya serta meninggalkannya begitu saja meninggalkan pantai Aceh. Kumala Hayati gagal menangkap mereka, namun menjadi lebih waspada karenanya. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, pada peristiwa Cornelis de Houtman, datanglah dua kapal Belanda, yang mana tujuan dua kapal ini bertujuan untuk balas dendam kepada Kumala Hayati. Tapi dalam perjalanannya, kapal ini bertemu kapal dagang milik Aceh, yang mana sontak lantas membuat kapal itu geram dan langsung menenggelamkannya begitu saja. Berarti pasukan Belanda itu main belakang ya, beraninya sama orang yang lemah gitu, sedangkan untuk menghadapi Malah Hayati dia nggak berani. Pada tanggal 31 Juni 1601, Kumala Hayati mendengar kabar kedatangan rombongan kapal Belanda di Aceh. Masih geram dengan ulah Van Kardan, Kumala Hayati memerintahkan armada Inong Bale untuk menahan kapal-kapal Belanda tersebut. Dan setelah diperiksa, rombongan kapal Belanda yang dipimpin Laksamana Jacob van Neck itu ternyata bertujuan damai. Mereka membawa surat permohonan maaf Prince Maurin yang ditunjukkan kepada Sultan Saidil Mukamil. Menanggapi hal itu, Sultan Aceh membuka diri. Kemudian Kumala Hayati ditunjuk sebagai diplomat resmi Kesultanan Aceh. Pada tanggal 23 Agustus 1601, terjadi perundingan antara Laksamana Lawrence Beaker, Komisaris Gerard de Rooy dari Kerajaan Belanda dengan Kumala Hayati. Kejernihan diplomasi Kumala Hayati berhasil mendesak Belanda untuk menyepakati 4 butir perjanjian. Dan adapun isi perjanjian itu, pertama, Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda berdamai. Kedua, Frederick de Houtman dibebaskan dari tahanan. Ketiga, Belanda harus membayar kerugian kapal-kapal Aceh yang dibajak oleh Van Kardan sebesar 5.000 gulden. Keempat, Sultan Aceh, Saidil Mukamil mengirim 3 orang utusan, masing-masing Abdul Hamid, Laksamana Sri Muhammad, dan Mir Hasan ke Belanda sebagai balasan atas niat baik bangsa Belanda. Nah, jadi ketika peristiwa itu terjadi, akhirnya pihak Belanda memohon maaf kepada Kesultanan Aceh dan mengirimkan utusannya.
Sehingga terjadilah diplomasi antara kerajaan Aceh dengan antara Kesultanan Aceh dengan kerajaan Belanda. Yang mana hasil diplomasi itu menghasilkan 4 perjanjian butir tadi. Nah, kecerdikan diplomasi Kumala Hayati berhasil mendesak Belanda, yang mana akhirnya pihak Belanda harus membayar sebesar 50 ribu gulden atas kerugian kapal-kapal yang dibajak oleh Van Karten kemarin. Pada Juni 1602, Sir James Lancaster, pemimpin armada dagang East India Company, atau biasa dikenal juga dengan nama IEC, dari Inggris datang ke Aceh membawa surat ajakan kerjasama resmi Ratu Elizabeth I. Lagi-lagi Sultan Aceh mempercayakan Kumala Hayati menjadi pemimpin perundingan itu. Sultan tidak keliru, perundingan yang dipimpin Kumala Hayati membawa hasil baik. Pertukaran tanda mata antara Ratu Elizabeth I dengan Sultan Aceh berlangsung. Jadi Kumala Hayati ini sering diutus oleh Sultan untuk menjadi diplomasi-diplomasi antar kerajaan. Keren ya, kita lanjut lagi videonya. Sepak terjang Kumala Hayati sebagai panglima perang sekaligus diplomat ulung melambungkan reputasinya. Dunia mengenalnya sebagai palang pintu Kesultanan Aceh. Apa yang dilakukan Kumala Hayati menunjukkan bangsa Indonesia sudah mengenal emansipasi wanita jauh sebelum Raden Ajeng Kartini mewacanakannya. Emansipasi yang tidak hanya sekedar ide dan teori, melainkan juga praktik dalam kehidupannya. Laksamana Kumala Hayati semakin termasyhur dan tercatat sebagai perempuan pertama berpangkat laksamana. Hal ini semakin membuat nyali para penjelajah Eropa menciut jika melewati pintu gerbang Aceh memasuki Selat Malaka menuju Semenanjung Melayu dan Nusantara. Angkatan Perang Kesultanan Aceh, khususnya Angkatan Laut yang dipimpin Laksamana Kumala Hayati itu sedemikian tangguh, tak mudah untuk diserang meski Belanda mengepung dari segala sudut. Namun perjuangan Laksamana Kumala Hayati yang gigih melawan penjajah bersama Inong Bale harus tersenti pada tahun 1606. Saat pertempuran Inong Bale melawan Portugis di perairan Selat Malaka, Laksamana Kumala Hayati wafat. Masya Allah. Pejuang kita, pahlawan kita wafat dalam keadaan syahid, mempertahankan daerah kekuasaannya, mempertahankan rakyat-rakyat Aceh pada saat itu. Jasad Laksamana Kumala Hayati kemudian dimakamkan di Desa Lamreh, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 30 km dari ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Makam Laksamana Kumala Hayati berada di puncak bukit kecil sebelah utara Desa Lamreh. Nama Kumala Hayati atau Laksamana Kumala Hayati yang termasyhur dan mendapat tempat dan penghargaan besar dari bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pelabuhan Teluk Krueng Raya, Aceh Besar, yang dinamakan dengan Pelabuhan Kumala Hayati, yang dahulunya juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Aceh di bawah pimpinannya. Bahkan di Bandar Lampung pada tahun 1993, berdiri Universitas Kumala Hayati di bawah Yayasan Alih Teknologi yang menggunakan nama tersebut dari terinspirasi dari Laksamana Kumala Hayati. Pemerintah Indonesia pun telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2017 lalu atas jasa-jasa Kumala Hayati dalam mempertahankan wilayah Nusantara, khususnya kekuasaan Aceh atau Kesultanan Aceh pada masa itu. Jauh sebelumnya, pemerintah Indonesia menghargai jasa-jasa Kumala Hayati dengan mencantumkan nama tersebut sejak 1980 pada sebuah kapal perang RI berjenis frigat atau kapal perusak kawal berpeluru kendali kelas Fatahila bernama KRI Kumala Hayati 362 yang baru saja dikembangkan kemampuan tempurnya pada 2020 lalu. Dan nama beliau juga diabadikan menjadi nama jalan di Kalimalang. Pergantian nama jalan ini ditetapkan melalui keputusan gubernur nomor 1242 tahun 2021 tentang penetapan nama jalan Laksamana Kumala Hayati menggantikan nama jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara. Demikian sejarah Kumala Hayati atau Laksamana Kumala Hayati yang telah kami rangkum. Semoga perjuangan dan jasa-jasa beliau tetap diwariskan kepada generasi muda dan seterusnya. Dan kita sebagai generasi muda harus melestarikannya. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.